kena mata goblok. Om, 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 puntung eta puntung rokok kena. Eta ngarokok na tuh bos. Rokok eta kena mata. Jakeun anjeun jelema teh. Tuh lihat tuh guys. Ini mah benar-benar nih orang. Kalau kena mata gimana ya? Bos, kalau mau ngerokok berhenti dulu bos. Kena mata ke yang belakang. Naon om? Bisa yang nggak rugi ini? Iya, iya buat situ nggak rugi. Tapi kena mata saya tadi, kalau misalnya ada apa-apa sama mata saya gimana bro? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya gue, tentunya di channelnya Egi Motovlog. Dan di malam kali ini guys, aduh silau banget ya. Di malam kali ini gue bakalan naik ride sama anak-anak gitu kan cuy. Ini posisinya di jam tujuan, di jam tujuan. Dan gue habis dari temen ya, habis cek unit motor. Teman gua mau jual Ninja FI-nya guys. Ya gua cuma lihat-lihat doang sih. Kan gua ada impian buat ganti motor guys, yang mudah-mudahan ada rezekinya gitu kan. Siapa tahu lah. Anjir, apaan ini? Apaan barusan kena mata anjing? Astagfirullahalazim, perih anjir. Apaan ya? Kayaknya nyamuk mungkin ya. Atau laron. Mata kalian tahu laron enggak sih guys? Yang binatang kecil terbang itu cuy. Nah ini jam, astagfirullahaladzim. Oh ini anjing yang ngerokok di depan goblok. Astagfirullahaladzim. Nih guys contoh yang gak bener depan gua, ngerokok anjing sambil motoran. Gua kirain barusan ini apa namanya tuh, nyamuk anjing. Kena mata goblok, kelilipan. Untung rokok apa nyamuk sih. Tapi ini depan ada yang ngerokok nih guys. Nah udahlah bodo amat. Oke guys, lanjut ke pembahasannya guys. Jadi teman gue mau ngejual Ninja FI nya yang 250cc guys. Karena kan Ninja FI anjing kena mata goblok. Om, 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 puntung, eta puntung rokok kena. Goblok anjing. Eta puntung rokok kena ke muka. Masalahnya non bos. Puntung rokok kena ke muka. Bukan rokok saya iya bos. Malah ngeyel, ini dikasih tahu juga goblok. Kok hampir kena mata anjing goblok. Malah bikin aing nafsu. Rokok nah tuh bos. Rokok tekan mata. Goblok anjing. Tuh lihat guys, anjing. Lu malah ngajakin anjing jelema teh. Tuh lihat tuh guys. Ini mah benar-benar nih orang. Kalau kena mata gimana ya? Goblok perih banget anjing mata aing. Nih guys, contoh pengendara yang ngeyel guys, dikasih tahu ini kena mata gua barusan anjir puntung rokoknya. Malah kayak enggak. Astagfirullahaladzim, anjir benar-benar nih orang. Ini posisi rokok dia ada sebelah kiri tuh. Kayak yang disengaja gitu kena angin biar kena mata gua, cuy. Maunya apa anjir? Kalau gua sih kalau nggak kena mata nggak masalah, ini kena mata anjir tadi di bawah. Nyantai banget tuh orang anjir. Astagfirullahaladzim, gua udah ngasih tahu juga anjir. Astagfirullahaladzim. Oh, ini mah disengaja tuh, tuh lihat tuh, tuh kena. Benar-benar ini orang anjir. Lihat aja gua, aduh. Gua mau ngedulin ada mobil di depan.
bos. Anjing aja. Bener-bener ya orang. Bos, kalau mau ngerokok berhenti dulu bos. Kena mata ke yang belakang. Dikasih. Kalau dikasih tahu tuh bro, kalau salah jangan-jangan ngeyel bro. Ini kena mata barusan. Dulu. Bener-bener ya orang. Astagfirullahaladzim. Dikasih tahu anjing benar-benar bikin aja. Bener-bener ya orang anjir. Bikin gua emosi anjir. Merokok sih boleh, gua gak ngalarang. Itu cuman asapnya kena mata gua tadi anjir di bawah. Ini tuh masih, ya kayak masih sengaja gitu anjir. Maunya apa nih orang anjir? Nafsu aja anjir. Gua udah sabar anjir ngasih tahu. Malah kayak gitu anjir. Bikin emosi sumpah anjir. Gua bukannya karena gua enggak nge-vlog gua sok jagoan kagak, tapi kalau selama-selama gua pasti tegur gitu kan. Ini kena mata anjir perih sumpah anjir. Bener-bener nih orang anjir. Tahu gua anjir maksudnya apa sih? Naon cenah? Kolontong kieu anjir. Naon om? Naon om baru? Hah? Naon baru om? Hah? Tegana saya ngarokok. Lain kitu atuh om. Ya cik ngehargaan. Nih di belakang tuh ada orang. Itu puntungnya tuh kena mata tadi perih. Berapa kali sih tuh kayak yang sengaja digitu-gituin si puntung rokoknya. Sama, saya ngehargain ya, ya terus kenapa main ngerokok-ngerokok gitu si puntungnya sengaja digitu-gituin. Ini cuma ngerokok biasa, kalau ngerokok saya mah cuma ngasih tahu om, saya mah cuma ngasih tahu situ ngerokok kena mata saya, kalau misalnya kena ke yang lain gimana gitu maksud saya. Yang gak rugi ini? Iya, iya buat situ gak rugi, tapi kena mata saya tadi kalau misalnya ada apa-apa sama mata saya gimana bro? Emang situ mau gitu tanggung jawab tadi kalau kejadian saya jatuh atau kayak gimana, mau? Terus sekarang maunya gimana? Saling hargain aja gitu kan. Jangan sok-sok jago bawa motor gini-gini, saya juga bawa motor kayak gini gak seenak jidat gitu kan. Nah karena situnya bikin panas. Goblok orang tanya. Sangkanya gue bakalan takut tanya. Disuruh berhenti. Kagak gue mah kagak takut. Selama gue bener mah gue pantang lah. Bukan karena gue lagi nge-vlog guys. Tapi emang tadi kena ke mata gue gitu kan. Bener bikin emosi tadi tuh orang anjir. Astagfirullahaladzim. Ada aja ya kelakuan orang. Bikin emosi aja anjir. Aduh benar-benar anjir. Bikin emosi sumpah. Sangkanya tuh gua tuh gak bakalan berhenti, dia nyuruh berhenti. Sorry gitu. Anjing kena mata. Bukannya karena kamera gua on. Enggak guys, tapi memang dari bawah juga gua udah on kamera, emang lagi nge-vlog. Cuman gara-gara orang tadi gua emosi banget anjing sumpah tadi. Astagfirullahaladzim. Oke okay guys, mungkin untuk video kali ini cukup sampai sini aja guys. Thank you buat kalian yang udah support. Mungkin dari kejadian ini kalian boleh ambil sisi positifnya aja ya. Emang gak semua orang bisa ngehargain kita. Oke okay guys, gitu aja mungkin untuk video kali ini. Sampai berjumpa aja di video-video berikutnya.